Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Gapura Banten nomor 001 SK Gapura Banten 6 tahun 2022 tentang pengangkatan dan pengukuhan pengurus lembaga swadaya masyarakat Gerakan Peduli Pembangunan Rakyat Banten tingkat anak cabang. Ayat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juni 2022, saya, Ketua Umum LSM Gapura Banten, dengan resmi melantik para pengurus LSM Gapura Banten 5 wilayah. Apakah saudara bersedia bersumpah? Saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab melihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Gapura Banten nomor 001 SK Gapura Banten 6 tahun 2022 tentang pengangkatan dan pengukuhan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Peduli Pembangunan Rakyat Banten tingkat anak cabang. Menimbang, 1. Program kerja LSM Gapura Banten tahun 2022-2027. 2. Perlunya dibentuk lembaga cabang dan anak cabang guna melaksanakan program kerja organisasi di wilayah tingkat kabupaten dan kecamatan. Mengingat, 1. Anggaran dasar Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Gapura Banten sesuai Akte Nomor 013 tahun 2011. 2. Anggaran rumah tangga Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Gapura Banten memutuskan menetapkan 1. Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus lembaga swadaya masyarakat LSM Gapura Banten untuk tingkat anak cabang. 2. Menugaskan pengurus lembaga swadaya masyarakat LSM Gapura Banten pada tingkat anak cabang untuk dapat menjalankan program kerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi LSM Gapura Banten dengan penuh tanggung jawab serta berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait. Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Gapura Banten anak cabang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum LSM Gapura Banten dan atau ketua bidang yang ditunjuk untuk itu. 4.
secara berkala minimal 3 bulan sekali semua pengurus lembaga swadaya masyarakat LSM Gapura Banten Anak Cabang melaporkan seluruh kegiatannya kepada Ketua Umum LSM Gapura Banten. 5. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 25 Juni tahun 2027. 6. Jika terjadi kekeliruan atas keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali. Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 26 Juni 2022, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Gapura Banten Muhammad Nur Sekretaris Umum ditandatangani. Husein Saidan Ketua Umum ditandatangani. Ayat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juni 2022, saya Ketua Umum LSM Gapura Banten dengan resmi melantik para pengurus LSM Gapura Banten 5 wilayah: Kecamatan Kota Cilegon, Kecamatan dan satu Kecamatan Kabupaten Serang. Sorry saya ulang, 4 wilayah Kecamatan Kota Cilegon dan satu wilayah Kabupaten Serang. Sesuai surat keputusan Ketua Umum LSM Gapura Banten nomor 015 SK Gapura garis miring 6 tanggal 26 Juni 2022, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Dan sebelum saudara mengucapkan sumpah janji, saya ingin bertanya untuk yang beragama Islam, apakah saudara bersedia bersumpah? Saya ulangi, apakah saudara bersedia bersumpah? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab melihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon. Malam ini Pak Blangkon berserta tim turun langsung ke situ Rawa Arum. Tentunya di sini lagi diadakan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus LSM Gapura Banten periode tahun 2022-2027. Tentunya acara ini sangat meriah sekali, dan di samping persis danau kita yang cantik ini, di situ Rawa Arum. Acara hari ini dilaksanakan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya, hari ini ada kami melaksanakan kegiatan pengukuhan pelantikan pengurus di 4 kecamatan Kota Cilegon, wilayah Kecamatan Jombang, Purwakarta, dari Citangkil, Ciwandan, dan Kecamatan Grogol juga belum rata. Yang satu lagi dari Serang itu baru di Kecamatan Purwakarta. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Totalnya berarti ada 5? Ada 5 kecamatan, bertahap. Nah, insya Allah kita akan melaksanakan seluruh Banten. Artinya kan di Cilegon sendiri fokus ada 8 kecamatan. Ya. Artinya kenapa hanya ngambil 4 kecamatan? Insya Allah kita akan bertahap karena memang satu kondisi dengan keadaan juga memang situasinya. Kita juga harus melihat bahwa ada keterbatasan teman-teman juga. Karena bagaimanapun untuk melaksanakan kegiatan ini kan
harus ada dana ya. Jadi mereka kesiapan juga belum untuk yang 4 kecamatan lagi. Ini kan sudah dilantik 4 kecamatan, artinya langkah awal sendiri mau seperti apa kan? Ya, di dalam anggaran dasar LSM Gapura Banten sudah jelas bahwa langkah awal itu kita bagaimana harus memperjuangkan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini banyak sekali terkait masalah pengangguran ya. Bagaimana kita sekarang lihat bahwa untuk bekerja di daerah sendiri sangat sulit. Nah, kita akan lakukan bagaimana mendorong masyarakat supaya bisa diterima di perusahaan-perusahaan. Ya, bukan hanya outsourcing, tapi bagaimana masyarakat juga ini bisa didorong untuk sebagai organik. Ini satu tujuan awal bagaimana masyarakat LSM Gapura ini yang harus kita perjuangkan. Tadi disinggung juga antara pemerintah dengan LSM gitu kan, artinya program-program pemerintah yang tidak pro kepada masyarakat akan dikritisikan? Oh iya pasti, kami selalu akan kritis ya, dan hampir kita setiap saat kritis. Apabila pemerintah ini melehoi atau tidak bergerak untuk menjalankan program yang begitu baik, ya kita akan kritis ya. Tapi ketika pemerintah itu baik dan pemerintah itu memang melaksanakan kegiatan program yang diharapkan oleh masyarakat, ya kita harus apresiasi. Tadi ada sepertinya Gapura sangat konsen terhadap pendidikan dan anak yatim. Ini apa langkah? Ya harus terwujud selanjutnya secara kontinu, bersambungan ya. Karena anak yatim piatu ya, itu betul-betul butuh perhatian. Yang saat ini yatim piatu yang betul-betul tidak mampu. Nanti kita harus juga memberikan dorongan kepada pemerintah. Ada fasilitas khusus lah. Kegiatan-kegiatan anak-anak yatim ini bukan hanya satu-satu anak ya, tapi bisa ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa menghibur mereka. LSM Gapura ini berdiri sejak kapan? Kalau berdirinya kita di sejak di 2011 bulan September 2011. Cukup. Terima kasih. Satu lagi Kang Ocen dari Lugas TV. Iya. Sepertinya Pak Wakil Wali Kota hadir malam ini. Iya. Sepertinya sangat antusias dengan Danau nih. Danau satu nyaran tentang situ Rawa Arum. Bagaimana pendapat Kang Ocen? Ya itu suatu hal yang memang ya wajar. Kalau pemerintah harus antusias dengan ada persoalan potensi yang sangat besar ini, ya artinya berarti beliau ini luar biasa kan itu, sangat memikirkan masyarakat. Kalau andai kata beliau tidak antusias, ya berarti kita harus tanda tanya terhadap beliau. Gitu. Harapannya ke depan setelah antusias, apa langkah-langkah berikutnya? Segera direalisasikan. Ya, ada program-program yang memang sudah diwujudkan waktu Pak PJB datang ke kami pun ya kemarin ya, itu beberapa minggu yang lalu teman-teman media juga tahu bahwa memang ini ada potensi daerah yang sangat luar biasa yang dibangun untuk wisata dan yang lain-lain. Ini harus segera diwujudkan supaya nilai potensi yang ada sekarang ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga pemerintah supaya bisa apa untuk mendobrak BAD juga. Tentunya bisa juga menyerap tenaga kerja di. Ya secara otomatis, bukan hanya tenaga kerja ya, kuliner dan yang lain-lain, semua itu terserap. Bisa dilaksanakan ini. Bahkan mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan budaya, keagamaan, bisa berzikir bareng dengan ulama, ada wisata yang religi. Kita berharap ada wisata religi yang kita kemas di situ Rawa Arum. Oke, terima kasih. Kang Ucen, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Siang. Kang, terkait kegiatan hari ini, Kang, bisa diceritakan. Acara yang sangat luar biasa. Sahabat saya, saudara saya, Kenda Hussein, yang membuat acara inilah LSM, yang harus menjadi pelopor, dan LSM Gapura, luar biasa adalah salah satu LSM menjadi pelopor di Cilegon yang mempersatukan umat, tidak memandang dari segi apapun, dan Gapura jaya terus.